ini ya. Ukurannya berapa ini, Mas? Nur 16 1 kilo. 16 1 kilo. Kali ini mecah rekor ini. Ini sampai terlihat pembuatan proses blaster. Tangannya juga ada lumut. Ayah enggak 16 telur kalau pengorengan bagus bisa matang. Mulai buka sampai tutup itu biasanya habis berapa porsi, Mas? Habis 100 porsi lebih. 100 porsi lebih. Lah, kurang lebih itu omset kisaran berapa ya, Mas ya? 2 juta lebih, Mas. 2 juta lebih. Ini cabang yang pertama ya, Mas ya? Iya. Udah punya berapa cabang, Mas? 4 cabang. 4 cabang. Mau 5? Iya. Wah, mantap, ini enggak perlu diragukan ya, Mas ya. Selamat malam ya pemirsa yang ada di rumah. Hari ini martabak ayam Wuruk akan pecahkan rekor di Indonesia, bahkan di dunia ya. Ini kita akan pesen martabak pakai telur bebek 1 kilo. Penasaran toh setebal apakah martabaknya dan gimana cara buatnya? Biar teman-teman gak penasaran, simak aja videonya sampai tuntas. Dengan Mas siapa ini? Mas Indra. Mas Indra, ini jualan apa, Mas? Martabak telur dan kue bandung. Martabak telur dan kue bandung. Yang spesial di sini apa, Mas? Pandan keju. Yang menu yang lain, yang beda dari yang lain, martabak apa, Mas? Martabak telur 1 kilo telurnya. Martabak telur pakai telur bebek 1 kilo. Wah, mantap ya, Mas ya. Oke, buatin semua menu best seller yang ada di sini ya, Mas ya. Iya. Oke, teman-teman langsung aja kita intip cara pembuatannya. Ini ya. Telurnya berapa ini, Mas? Nur 16 1 kilo. 16 1 kilo. Kali ini mecah rekor ini. Ini sampai terlihat pembuatan proses best seller. Tangannya juga ada lumut. Ayah enggak 16 telur kalau pengorengan bagus bisa matang. Ini kulitnya 2 berarti, Mas ya? Iya, kulitnya digabungin jadi 2. Kalau Mas diri, Mas, dunia permartabakan ini udah berapa lama, Mas? Ya 3 tahun. 3 tahun ya, oh berarti iya. masih lama masnya yang belakang ya. Ini teman-teman besar sekali. Sama aja. Ini apinya kecil ya, Mas ya? Biar matang semua ini. Iya. Kalau gede, yang sampai. Untuk masaknya sendiri ini kurang lebih berapa menit, Mas? Kalau yang untuk martabak telur 1 kilo ini? Kurang lebih 15 menit ya, Mas ya? Cepat ya, Mas ya?
Ya, harganya sendiri ini berapa? Kisaran berapa? Harganya 165. 165.000, teman-teman. Coba lihat tengahnya, Mas. Dibuka. Wah, matang teman-teman ini. Mantap. Mantap ya, Mas ya. Tebel banget ini, Mas. Mata bak 1 kilo. Segini besarnya guys ya. 1 kilo. Teman-teman dijadikan dua dan martabaknya tebal-tebal banget. Duduk ya, Mas.
toppingnya teman-teman nggak ada aklek nih. Keju 3 balok di habisin semua mas ini. Iya. Mantep ya gitu, teman-teman. Sabar mas, saya masih.